ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan pontol. Kenapa? Kenapa? Hah? Ikan apa? Ikan paus. Paus. Tongkol. Ikan tongkol. Tongkol. Oh, tongkol. Ulang lagi, satu tadi, ikan. Second, barulah Pangandaran punya pal pelabuhan. Jadi, kita sayang Pak Jokowi, tidak? Kira-kira seperti itu, Pak. Penghargaan dari masyarakat luar biasa. Saya melaporkan kemarin juga jemput Bapak ke Parigi. Semua penuh sepanjang jalan. Walaupun hujan, semua nunggu Bapak. Kita tidak bisa keluar masuk perahunya. Mohon dikeruk saja. Keruk itu murah dan gampang. Hah? Pak Budi, ya pokoknya saya tidak tahu. Bapak berdua tanggung jawab. Ya? Nah. Kalau nggak diselesaikan, kita ke Jakarta ya, main ke kantor beliau ya. Ah, tuh Pak. Boleh begitu toh Pak Presiden sama teman kerja, boleh kan? Nah, boleh kok. Pak Jokowi ini hanya kerjaan harus selesai, jadi Bapak harus selesaiin kerjaan. Saat pidato, Presiden Jokowi menyindir gaya Menteri Susi sudah seperti Presiden. Gaya bercanda Presiden Jokowi dan Menteri Susi ini malah mendapat sambutan dari warga. Yang saya hormati Menteri PU, Pak Menteri Perhubungan sudah diperintah oleh Bu Susi untuk membangun apa tadi? Untuk mengeruk sungai. Benar memang dibutuhkan mengeruk sungai itu. Benar. Tapi yang perintah mestinya bukan Bu Susi ke Menteri. Yang perintah itu Presiden. Jangan-jangan ini Bu Susi ini pengen jadi Presiden. Pengen jadi Wapres ini kelihatannya. Silakan coba salah satu nelayan maju. Saya pengen ngerti kenapa ini harus dikeruk sungainya. Ya, boleh. Setelah meresmikan pembangunan keramba jaring apung Pelabuhan Cikidang, Presiden dan Menteri Susi melihat lokasi keramba jaring apung. Dia ini kurus kayak saya. Rambutnya aja yang beda. Rambutnya jambul. Nah, sebutkan 7 provinsi, di Indonesia. 1. Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, benar. 2. Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah. 3. Provinsi Jawa Tengah. Jangan Jawa terus dong. Terus. Sulawesi. Hah? Sulawesi mana? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 4. Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat. Terus. Maluku. Provinsi Maluku. 1 lagi. Papua. Provinsi Papua. Benar, ambil sepeda. Ada 4. Nah, bayangkan kita 714. Kita memiliki 516 kabupaten dan kota. Kalau di Jawa Barat apa? Sampurasun. Benar ya? Nah, itu juga baru belajar waktu kemarin saya ke Sukabumi. Inilah negara kita yang sangat besar. Negara ini sangat besar. Dibisikin tadi, Pak rambutnya dibetulkan. Nama saya Sulaiman. Dari Sun Sidomukti. Desa Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pring Sewu, Lampung, Indonesia. Gulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman asli. Tadi kan nggak pakai asli. Dari dusun Sidomukti,
Dusunnya Sidomukti. Sidomukti Pak, sebelah sana nggak jauh dari sini. Kurang 2 kilo. Kurang 2 kilo. Ya. Kemana? Kesana, kesana kesini? Itu, kesana. Kesana itu, ya. Mana? Kesana itu. Oh. Ya. Itu ada desa, terus sawah. Desa lagi itu, desa saya di tengah sawah. Ada desa, ada sawah, ada desa lagi itu desanya ya. Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Tadi di mana desanya? Itu dusunnya terus. Desanya sini Sidodadi. Desanya Sidodadi, dusunnya Sidomukti. Dusunnya Sidodadi, desanya dusunnya Sidomukti. Dusunnya Sidomukti, desanya Sidodadi. Sidodadi, kelurahannya ya itu kelurahan sama kecamatan. Kalau di sini biasanya Pekon, tapi saya mau bilang Pekon takut Bapak enggak tahu. Pak Sulaiman ini betul. Jadi kecamatan mana tadi? Kecamatan Pardasuka, Pak. Kecamatan? Pardasuka. Kecamatannya Pardasuka, kabupatennya Pringsewu. Kabupaten Pringsewu. Iya. Yeah. Provinsi? Lampung, Indonesia. Terus apa lagi mau disampaikan? Apa aja, Pak? Tanya kabar, Pak. Presiden selama ini cuma lihat di TV aja Pak. Gemeter-gemeter saya. Gemeter-gemeter nopo saya ya gemeter. Saya ini kan gak ngurus dan ini urusan padi, urusan coklat, urusan kopi, urusan apa jagung, urusan kita ini dari A sampai Z. Ngurusi olahraga, misalnya Asian Games, ngurusi politik, dalam negeri ngurusi politik, luar negeri, jadi urusan beras, masih pinter Pak Sulaiman dengan saya, jadi gemetar bukan Pak Sulaiman saya, gemetar, tanya apa lagi. Nama saya Muhammad Askal Fikri, dari Pekalongan. Tiga saja, nama menteri, gak apa-apa, nama pendeknya gak apa-apa, boleh. Nomor satu Bu Megawati. Nomor dua Ahok. Nomor tiga Prabowo. Udah ambil sepedanya. Setelah membagikan sepeda, Jokowi dan Romi. Acara peringatan Isra Mi'raj yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Pesantren Tegal Rejo Magelang, Jawa Tengah pada Rabu 4 Mei lalu berlangsung ramai. Bukan saja karena ribuan santri yang hadir, suasana acara itu juga membuat Presiden terpingkal-pingkal. Peristiwa itu terjadi saat Presiden mengakhiri sambutannya dengan membagikan 5 sepeda kepada santri. Mereka yang mendapatkan adalah yang bisa menjawab pertanyaan Presiden. Indonesia itu ada 34 provinsi, ya kan? Sebutkan 7 saja dapat sepeda. 1. Jawa Barat. Jawa Barat. 2. Jawa Tengah. Jawa Tengah. 3. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa terus. 4. DKI Jakarta. DKI Jakarta. 5. Pinter banget. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. 2 lagi. Provinsi Bali. Bali. 1 lagi. Sulawesi Utara. Luar biasa pinter banget.
Dah, ambil saja sepeda milih. Ya, udah langsung sebutkan 7 kota atau kabupaten di Indonesia. Ada 516, 10 sebutkan 7 itu gampang. Ya, 1. Magelang. Magelang. Kebumen. Kebumen. Kediri. 3. Pak. Lamongan. 4. Jogja. Jogja. 5. Kendal. Kendal. Ayo, satu lagi. Oh, dua lagi ya? Dua. Pekalongan. Terus Solo. Yang terakhir tadi mana? Solo. Ya, ambil, pilih lagi. Suasana makin meriah setelah Jokowi bertanya soal nama-nama menteri. Seorang santri menyebut nama Ahok dan Megawati. Nama saya Muhammad Askal Fikri dari Pekalongan. Tiga saja nama menteri, nggak apa-apa. Nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Nomor 1, Bu Megawati. Nomor 2, Ahok. Nomor 3, Prabowo. Udah ambil sepedanya. Setelah membagikan sepeda, Jokowi dan rombongan pergi menuju lokasi lain untuk menemui tokoh masyarakat.